bisa sekolah dengan tenang tanpa ngeliat tuh muka guru gila. Pokoknya gue seneng banget sih hari ini. Gak ngeliat tuh muka guru, gue seneng. Hidup sendiri ternyata enak juga ya. Gue bisa ngelakuin apa aja tanpa larangan. Dan sekolah gue juga gak terlalu banyak PR sih. Palingnya cuma satu halaman doang. Gak kayak sekolah gue yang kemarin, gak nanggung-nanggung dah. Valen, gimana kabarmu? Udah mulai sekolah belum? Baik aja kok, Ma. Gak ada masalah sama sekali. Kalau kamu butuh uang, bilang sama mama ya, Nak. Nanti mama transferkan kamu. Kalau lagi butuh, bilang aja, Nak, kalau lagi gak ada uang. Iya, Mak, kan aku selalu minta tuh sama mama. Aku sih mana pernah lupa ya kalau soal uang. Emang mama pernah gitu ngedengar kalau aku lupa tentang uang, enggak kan? Yaudah, Mak, aku tutup dulu teleponnya, aku mau belajar ini. Gue seneng nih, gue suka banget kesini karena enak aja gitu dilihatnya, apalagi gak terlalu banyak orang. Ih, bosan kali loh aku, mau kemana lagi aku ini? Masa mau ke pantai ke depan lagi itu? Bosan lah, tapi yaudah deh, kesana aja. Ada pula orang di situ. Halo. Kenapa? Why? Loh, kau orang Indonesia toh? Lah, itu bicaramu. Loh, iya kan? Iya. Lah, gue kira lo orang Korea, anjir. Oh, ala, kaget aku lo. Kirain tadi orang sini, orang Korea. Sama, gue juga tadi kiranya gitu. Btw, gue ke sini karena gue mau ngelanjutin sekolah gue. Loh, sama. Kemarin aku baru datang ke sini loh. Aku mau ngelanjutin sekolah juga. Oh ya, btw, kau sekolah di mana emangnya? Di Yongsan International, dekat aja sih. Ya, kita beda sekolah dong, berarti jauh banget lagi. Kalau aku di Dwight School, itu jauh kan? Dwight School, itu bukannya deket ya sama sekolahan gue? Itu deket loh, deket banget malah. Berapa meter doang itu? Loh, masa sih deket? Perasaan jauh loh, yang bener aja. Berarti kita bisa dong main-main gitu. Ya pasti dong, bisa kita main-main. Kayaknya gue harus beli makanan yang gue kenal aja deh. Soalnya kalau beli sembarangan takutnya haram. Soalnya kan banyak nih makanan haram di sini. Duh, gue bingung nih. Masa samyang doang sih? Mau mampir ke kafe makan. Soalnya lapar banget nih, belum makan. Enak banget loh. Tapi kok sepi banget ya? Malahan gak ada orang, cuman gue sendiri di sini. Dan enak juga sih di depan peternakan gitu. Biarin deh, mungkin kayaknya ini baru buka deh, makanya sepi gue sendiri di sini. Nah,
Nah, ini nih yang gue tunggu nih, turun salju di sini. Akhirnya turun juga. Gue mau pergi cari makan ah. Naik kendaraan gak ya? Gak usah deh, sekalian jalan sehat juga. Soalnya kan deket juga sih dari sini. I want to buy apple and orange sandwich. Moga dia orang ngerti bahasa Inggris. Mau foto-foto ah, sekalian gue memanasin tuh guru gila. Bagus juga nih foto gue. Kelihatan gedung-gedungnya dengan saljunya. Waduh, tambah panas gak tuh guru. Gue pengen beli jajan lagi nih, masih lapar.